Sebuah truk lepas kendali hingga menabrak sebuah toko di kota Brazil. Dalam rekaman CCTV terlihat sebuah truk seperti kehilangan kendali. Dan juga di depan toko tersebut terlihat dua orang ibu-ibu dan satu anak sedang duduk di depan toko yang bertuliskan Achon Chengo. Tak lama kemudian, truk tersebut datang menghampiri dan membuat panik orang yang ada di depan. Hingga salah satu orang melarikan diri dari toko tersebut. Terlihat juga seorang anak kecil masuk ke dalam toko yang akan ditabrak truk yang lepas kendali itu. Tak lama kemudian, sang ibu ikut masuk ke dalam toko untuk menyelamatkan sang anak. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.